sobat yang lagi break. Belakangan ini nama girl group Blackpink emang lagi naik banget nih sob. Terlebih saat salah satu e-commerce membuat kontrak spesial dengan mereka. Makin sering aja deh mereka muncul di media elektronik Indonesia. Kalian yang masih baru kenal Blackpink pasti penasaran banget dong sama masing-masing personilnya. Tapi kalian tahu nggak kalau 3 dari 4 member Blackpink ini udah memulai karir mereka dari sebelum Blackpink debut loh. Penasaran nggak sob? Tapi sebelum kita masuk ke video pembahasan, boleh dong klik tombol subscribe dan tanda lonceng biar channel YouTube kita semakin berkembang. Jisoo. Selain cantik, Jisoo juga dikenal sebagai member Blackpink yang jago acting nih sob. Makanya sebelum debut, pada tahun 2015 Jisoo udah memulai karirnya sebagai aktris dan model untuk komersial ads Samsonite Red bersama dengan aktor terkenal Lee Min Ho. Mundur ke 1 tahun sebelumnya yaitu 2014, Jisoo ternyata pernah membintangi musik video Epic High yang berjudul Spoiler. Di sana, Jisoo beradu akting dengan aktor dan model asahan YG K+, Kim Ki-bum. Masih di tahun yang sama, Jisoo juga membintangi musik video dari Hai Soo-hyun. Di video ini, Jisoo beradu akting dengan member ikon bernama Bobby. Jennie. Wah, kalau yang satu ini sih udah keren banget sob. Pasalnya, sebelum Jennie memulai karirnya dengan Blackpink, Jennie udah pernah collab duluan nih sama artis sekelas G-Dragon. Di lagunya yang berjudul Black, G-Dragon pun gak ragu-ragu menggait Jennie yang saat itu masih trainee untuk mengisi bagian ref dari lagu tersebut. Gak cuma itu sob, Jennie juga membintangi musik video rapper dari Big Bang ini untuk judul video klipnya That XX. Di musik video ini, Jennie juga beradu akting dengan G-Dragon langsung loh sob. Kebayangkan kerennya video ini kayak gimana? Lisa. Member Blackpink yang berasal dari Thailand ini ternyata pernah membintangi musik video Taeyang, Ringga Lingga. Di musik video ini Lisa emang gak terlalu terlihat sob, tapi di sini dia berperan sebagai dancer. Dan banyak banget dancer lainnya di musik video tersebut. Tapi ternyata sob, sebelum debut, Lisa sering banget muncul di YouTube sebagai seorang dancer. Terakhir, Rose. Rose memang belum pernah memulai karirnya sebelum debut bersama Blackpink. Namun, video-video tentang dirinya udah bermunculan sebelum dia debut nih sob. Jadi, siapa nih favorit kalian? Jangan lupa klik like dan subscribe ya sob. Komen juga pendapat kalian di bawah ya.